Kaget dia pasti. Player itu, gue yakin dia pasti kaget sih. Headshot. Headshot. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Seperti yang kalian lihat ini, Mabro, ini bukan akun gua, Mabro, ya. Tapi ini akun dari salah satu friendlist gua, Mabro. Kalian lihat ini, Mabro, koinnya 112 juta. Men, wah, kalian bayangin aja sih, 112 juta itu buat main apa aja bisa, Mabro. Model kayak gimana, rungkat 100 kali juga kayaknya nggak bakal habis itu, belum habis ya, Mabro, ya. Gokil sih, Mabro, ya. Langsung spam badak kalau main, Mabro, ya. Gokil ya. BTW, sebelumnya gue juga udah ngasih tahu tips and trick menghasilkan jutaan koin, Mabro, bahkan sampai 50 juta kan di review akun sebelumnya yang akun gue itu dijual di kita jubel titikin, dan ini akun ini juga dijual di Instagram @kitajubel.in, Mabro, ya. Pokoknya kalian yang lagi cari akun Sultan, ya, game arena breakout atau game apapun itu, Mabro, langsung aja cek IG kitajubel.in. Atau kalian mau top up atau joki game arena breakout, langsung aja ke website gua, odzstore.com. Pokoknya semua jasa di arena breakout ini, Mabro, udah ada di sini, Mabro, ya. Oke, let's go, Mabro. Nah, ini kita harus bedah sih, Mabro, ya. Dia punya apa sih sampai 112 juta koin, Mabro? Dan kita lihat storage value-nya, Mabro. Lihatlah, Mabro. 130 juta koin, 2900 match, 1400 jam. Ini jauh lebih banyak dari gua sih, Mabro, ya. Oke, dia main militan juga, Mabro, walaupun nggak banyak matchnya, ya. Soalnya pas gua tanya nih, Mabro, tips and trick dari dia itu apa, Mabro, ya. Itu salah satunya menjadi goblin di mode covered ops, ya. Soalnya kan covered ops sekarang tuh bisa masuk ke lockdown zone, Mabro, ya. Apalagi waktu itu gua sempet ketemu thermal, seriusan, di covered ops. Wah, gokil banget dah, Mabro, ya. Dan kita lihat deh, Mabro, kita ulik battle stack-nya di sini, Mabro. Wow, ya. Lu lihatlah total earn-nya ini, Mabro, 300 juta, men, ya. Jadi ini wajar, ini the real, bukan top up nih, bukan hasil top up, ya. Bukan akun-akun yang kaya dari top up. Banyak akun yang kaya dari top up, Mabro, ya, banyak banget. Tapi ini dia bener-bener dari hasil nge-rate, ya, dari season 1. Wah, ini old player banget sih, kayaknya dia main dari CBT sebelumnya kan juga kali, ya. Ini soal season 1 1800 match, men. Gokil banget, ya. Mantap jiwa, Bro Di. Oke. Okay. Dan kita lihat battle record-nya nih, Mabro. Oke, okay, ijo, ya. Ya, ada rungkat-rungkat tipis lah, Mabro, ya. Tapi mostly ya harusnya ijo lah, Mabro. Oke. Okay. Harusnya dia sih mainnya kayak pakai T6 gitu sih, ya. Oh iya, dia pakai T6 tuh, Mabro, ya. Gear T6, senjata-senjata, ya, senjata-senjata dewa harus gitu, Mabro, ya. Jadi kalau kalian mau ngebadak, ya, menurut gua sih kalian tuh mainnya agak safe, jangan terlalu barbar banget, ya. Jangan kayak nge-challenge diri kalian lah, Mabro. Oke, jadi bener-bener tuh mainnya tuh harus pinter, konsisten, ya. Sabar, ya, jangan asal gerasak gerusuk, jangan asal-asal ngeras, ya. Kalau gua kan player emang gua tuh dari dulu kan ngeras-ngeras mulu kan dari COD, Mabro, ya. Jadi gua ke bawah sampai arena breakout, jadi kadang-kadang ada mode-mode yang gua bener-bener ngeras-ngeras gak jelas, Mabro. Nah, itu sebenarnya gak baik kayak gitu, Mabro, ya. Gak baik, ya, untuk kalian, serius. Kalau kalian bener-bener fokusin mencari kekayaan, menurut gua sih kayak gitu gak baik, Mabro. Oke. Okay. Nah, ini ada yang plus 200 poin, kita lihat. Oke, okay, helmnya, ya. Helmnya T6 armor T5. Wah, mantap sih, Mabro, ya. Gokil banget sih, Mabro. Gua lihat dari battle statnya aja ini udah bener-bener dari hasil raid sih. Gua lihat-lihat, ya. Dan tips lainnya sih, Mabro. Tips lainnya itu, ya, gua udah jelasin sebelumnya, ya. Tips and trick membuat menghasilkan koin sampai jutaan, ya kan, di video sebelumnya tuh, ya. Yang nonton juga lumayan banyak tuh, Mabro. Itu dari hasil DK Vincent, terus kita tukerin armor ke kontak, ya, gear ke kontak, Mabro, ya. Pokoknya DK Vincent ini jangan lupa, jangan sampai lupa lah, Mabro, ya. Nah, kayak gini, GS ini 5.000, gue beli, ya, gue beli nih pakai akun ini. Ini GS 5.000 nih,
Nih contoh GS 5000 tadi dapatnya ya. Ini GS tuh bisa 17000 dijual, men. Seriusan. Oh, tapi dia udah enggak bisa jualan. Dia udah limit, men. Udah limit. Wah, dia pun enggak berlangganan elit loh ya. Jadi buat marketnya aja dia enggak ke-upgrade mah, Bro. Dia masih yang dia upgrade deh. Dia berlangganan. Tapi dia udah max jualannya, jadi udah nggak bisa jual. Nunggu biasanya itu setiap hari Senin ya risetnya mah bro ya. Soalnya kan di market ada limit penjualan mah bro. Oke, pokoknya yang gue tanya sih tips and trick dari dia ya mah bro ya. Ini dia dari cover ops ya. Terus jangan apa ngebet nyari barang-barang emas atau merah ya mah bro. Itu pendapatan terbanyak dia katanya mah bro itu dari jualan Armo PS, Armo M855 dan magazine AK74N. Ini kan main armory terus ya kayak gua ya. Dia kan main armory terus, jadi barang-barang itu di armory bertebaran lah dari bot-bot atau militan yang biasa mah bro ya. M855 wah itu gacor banget sih kalau kalian kumpulin ya. Serius. Amo-amo AKM juga sekarang kan naik gara-gara ada AEK ya mah bro ya. Tapi yang gua lihat-lihat nih mah bro, lu lihat ya. Achievement-nya. Oke. Tuh. Ya di season 2 ini. Nah berarti dia ini suka buka berangkas, suka buka kunci juga sih harusnya ya. Soalnya dia ini sudah mendapatkan satu secret dokumen, 17 lain, 16 teapot. Ini juga wah gokil sih mabro. Ya item merahnya dia ini udah puluhan lah mabro, banyak banget cuy. Ya benar-benar apa ya, udah ngerti lah segala tentang ngelut-ngelut mabro ya. Ngekill Renewer juga udah banyak, ini bener-bener player armory lah mah bro ya. Kayak gua. Cuman kalau gua kok kayaknya gak sehoki dia loh tinggalnya. Tolong, ini kenapa tidak sehoki dia mah bro ya. Waduh. Oke lah mah bro. Kayaknya gua harus ngebadak nih man. Ya gua mau main pakai akun ini nih. Oh iya ada trophy room juga tuh mah bro. Trophy room dia nih, collectionnya. Dia bahkan naruh collection secret document di sini, di display ya. Rabbit yang limited dia taruh sini mah bro ya. Oke, dan menurut gua lu kalau nimbun kekayaan jangan nyimpen banyak-banyak senjata mahal aja kayak H4 mah bro ya. Nah lu lihat nih, nah dia tuh nyimpen H4 men. Pokoknya fokusin beberapa senjata aja yang kalian pakai gitu ya. Contoh H4 itu kan udah enak banget sih. Val juga ya oke lah mah bro ya, meta banget. Pokoknya fokusin pakai senjata-senjata yang meta sih menurut gua ya. Peluru juga disimpan-simpan ya, M855 dijual. Wah, media nyimpan banyak ini ya. Attachment ini harusnya ntar juga bakal jual juga sih Mauro. Soalnya dia udah limit ya kan. Terus ini main Gesrum Beatrice. Secret dokumen tuh Mauro ya. Wow, secret dokumen. Jual. Jangan. Dia punya thermal juga, ya kan? Wih, mantap. Thermalnya banyak banget, Brody. Mantap sekali. Dan ini pasti isinya koin-koin semua sih, ya. Oke, lu pada bisa contoh lah ini cara atur-aturnya mah bro ya. Storage-nya kayak ini, dia tuh pakai ras di dalam. Ras ini tuh lebih luas mah bro, 24 ya. 24. Dan obek itu 20 ya. Jadi ras ini bisa dimasukin ke obek gitu loh. Dan di dalam ras tas ini ada Rick FA yang isinya duit, nah kan. Ini lu bisa contoh kayak gini sih mah bro, serius. Bisa banget dicontoh ya. Nah kan, duit semua men. Koin. Tertarik gua men. Oke. BTW, misalnya lu pada tertarik nih ya Sultan-Sultan mah bro ya, langsung aja cek kita jubel.in untuk akunnya mah bro ya. Wah gokil sih. Ini bener-bener koin isinya bro ya. Jangan banyak-banyak nyimpen gear dah. Mendingan gear-gear tuh dijual ya. Lu sisain beberapa aja saran gua. Oke. Ya, soalnya ini bener-bener isinya tuh koin semua ya. Jadi menurut gua sih kalau lu mau kaya, tujuan lu kaya, lu harus belajar dari orang kaya juga gimana cara mengatur storage-nya. Karena storage itu kan terbatas ya. Kita tuh kalau udah max storage ya nggak bisa nambah lagi, mah bro. Nggak bisa nambah storage lagi. Jadi itu kita tinggal ngatur-ngatur, pintar-pintar ngatur aja lah ya. Gokil. Gokil banget sih, mah bro. Dah. Oke. Sepertinya gua mau pakai thermal mah bro ya. Gua akan pakai thermal. Gua
akan beli helm T6. Aduh mahal banget cuy, 90.000. Mahal banget. Gak mikir dong. Gak mikir teman-teman, koinnya udah banyak. Ya. Gak usah dipikirin. Kita pasang thermalnya Mauro. Ah. Kita main dengan 1 juta value ya. Kita main dengan 1 juta value. Ayo. Nah. Eh, ye. Harus beli enggak ya? Beli enggak ya? Ya beli sih. Gak usah mikir lah Mauro, langsung aja beli ya enggak sih? Gak usah dipikirin. Oke? Dan kita pakai, wah ini sih hampatnya mantap-mantap sih Mauro. Ya, tinggal pilih aja. Wah, ada hampat thermal, woi. Thermascope dipasang ke sini, Bro. Mantap banget. Wow. Ini gokil sih Mauro ini. Oke, barrel panjang, barrel pendek ya gua. Gue jadi bingung nih. Gue jadi bingung mah bro. ini mantep sih. 130.000 men. Tampaknya kasih apa aja. Wow. Serijo. Ih, kecil. 3,5. Ih. Mantep banget mah bro. Udah gue langsung pasang aja sih. Tanpa mikir mah bro ya. Kita langsung kasih yang paling mahal juga nih. Ini aja nih lewat TIR. Sebenarnya lu pakai gear termahal ya. Itu bukan solusi untuk menjadi kaya sih, Bro. Ini karena akunnya udah kaya banget ya. Dan gua emang pengen pakai aja gitu loh. Kita pakai aja kali ya. Kita pakai aja ya buat bersenang-senang ya kan. Atur-atur dulu gue ya, atur-atur dulu, Bro. Oke. Wah, kita atur. Gue bawa peluru M995 juga mah bro ya. Gak usah tanggung-tanggung teman-teman, gak usah tanggung-tanggung. Langsung kita pakai aja. Oke. Okay. Ah, beli aja, beli. Eh, gak usah ya. Gue udah ada. Kawan. Oh, ini mantep banget sih mah bro. Pakai thermal ya kan. Stopnya smoke-nya banyakin smoke-nya. Yang penting itu endurance gua kasih banyak juga lah. Minuman jangan lupa juga. Oke. Terus ini mampu 1, 2, 3, 4, 5. Udah cukup kali ya mampu ya. Ya, pakai apa lagi kita? Ini udah mantap banget, men. Kita main pakai T6 ya. Idih. Barrelnya panjang amat ya. Ini build 150.000 mah, bro. Pakai laser paling mahal. Ngurang banget? Enggak ngurang banget sih. Ya, ini masih banyak banget storage value-nya, mah, bro ya. Dan akan tambah banyak lagi, mah, bro. Menggokil ya. Oke, gue langsung mau main aja, mah, bro. Kita main di Northridge. Oke, kita main di Northridge mau ya. Let's go. Hei, sip. Langsung aja kita sikat, Mabro. Yo. Oke, Mabro, let's go. Lala. Dari sini. Gua sih mau cari musuh aja. Apa itu ngelut? Serius, gua enggak mau. Gua mau cari musuh aja. Kita cari musuh, Mabro. Tidak usah kita ngelut ya. Ngelutnya tuh nanti di armory, ya kan? Soalnya ini kan akun mainnya di armory mulu nih. Oke. Okay. Mana musuhnya? Musuhnya mana kau? Nanti satu. Oke, Mabro. Mantap kill. Di manakah musuhnya? Gue endurance banyak, gue bisa lompat-lompat terserah gue. Kita hajar yang pengen ngelut-ngelut, Mabro ya.
Wih, dikit. Set. Ada tembakan di sana di ujung. Lepas Herman dulu mah, Bro. Ide. Mantap banget ya. Kalau main di Northridge tuh kayak grafiknya mantap sekali, Bro. Yang bener. Di bawah sini ada sesuatu mah, Bro. Mau tahu itu apa? Mati kau deh. Yang macam-macam sama Ocean Desert ya. Thermal ini bos. Dikit-dikit gue langsung isi peluru ya. Takut ada musuh rau. Tiba-tiba di depan rame satu squad ya kan. Berbahaya itu mah bro. Dimana kamu musuhnya mah bro. Bosa. Gue lagi muter-muter mencari. Jangan dengan dokter sih ini bahaya. Ada yang non-step di sana. Ada non-step itu mah, Bro. Apa itu? Enggak tahu. Kaget dia pasti. Player itu, gue yakin dia pasti kaget sih. Gimana kah musuhnya? Mati lagi player. Menggokil. Masih ada lagi harusnya mah, Bro. Mana ya? Ayo dek, muncul kau dek. Dia lagi ngendap-ngendap. Gue yakin pasti ada temennya. Yang bener. Waduh, bahaya banget. Sini ada orang tadi. Gua mau dibokong. Di mana musuhnya ya? Gak tahu. Gua enggak tahu. Gua pun bingung, ih ngeri sumpah. Sumpah gua ngeri mah, Bro. Ih, dapat hilang thermal. Nah, mati lagi satu. Ngeri kali ya. Apa sih cok, orang ini gak jelas banget anjir. Gak jelas banget sumpah tuh orang. Hilang tiba-tiba lagi. Itu tadi apa tuh, orang apa bot dah? Kayak lari-lari bot anjir. Mati. Flanknya jauh banget gila tuh orang. Sumpah mah bro, ngeri banget sih gua. Yeah. Tapi aku adalah player thermal. Kebantai mereka semua. Macam-macam kau deh. Tadi terlalu open buat operasi. Tapi asal kalian tahu, tempat paling aman untuk thermal adalah tempat yang open menurut gua. Oke. Berhati-hatilah mah bro. Ini sangatlah menyeramkan ya. Gua harus operasi dulu ya kan. Tapi gua gak mau ngelit, gak usah ngelit lah. Ya, udah kaya men. Aku udah kaya. Itu kayaknya yang nembakin gua tadi sih. Dan kita kalau mau pulang 1000 meter mah bro. Lu liat lah itu, jauh banget kan. Kita mungkin udah ngeratain 2 squad maybe. Tapi itu tadi pintar banget sih orang ngeflanknya. Tapi gua thermal bos. Reflek gua oke bos. Sumpah kalau ngeliat batu tuh kayak bingungin. Ya teman-teman. Oke. Mau tahu lagi di mana? Ada musuh.
itu lootingnya banyak sih. Cuman enggak dulu lah. Seperti yang gue bilang, kalau kita cari looting, mending ke armory. Kita cuma nyesengin orang-orang yang pengen ngeloot ya. Oke. Kita cari ke tempat lain mah bro. Biasanya ini di cable ini, car station ada juga. Tapi gue nggak tahu lah. Kita lewat aja mungkin ya. Lewat, tapi kita lewat ke jembatan sini sih enaknya. Kita dari jauh aja. Yang jarak jauh bagus ya menurut gue. Mati kau. Ada satu mah bro, jongkok. Gua nggak tahu dia ngapain mah bro ya. Asik sih. Main North Ridge pakai thermal ya kan. Biasanya gua vali farmland. Armory gua nggak pernah, tapi gua pernah dapat doang, dapat dari musuh terus gua pulang. Biasanya di sini ada militan. Wah, itu ada penjaga. Militan itu penjaga. Oke. Kita sikat-sikatin aja mah bro. Apakah ada yang terlihat dari sini? Lala, seger liatnya mah bro. Intinya kalau pakai thermal tuh kalian jangan sampai headshot ya. Kalau bisa kalian pakai armor bagus, ngasihnya badan, jangan kepala. Soalnya kalau pakai thermal kalian gak ada kaca. Oke. Ya kalau dari bokong sih keras ya, soalnya kan kena helm kalau misalnya kalian kebokong gitu. Didam biasanya ada yang ngendok kadang ya didam sini. Cuman gua ngeri juga sih kalau beneran ada. Mana lagi mabrak. Gua harus ajar sih. Kayak ada yang ngomong di sana. Gua mau lewat jembatan. Ngeri kalau lewat dam. Sejauh mata memandang gua enggak ngeliat orang. Oke. Sambil jalan, sambil ke arah ekstra kan. Tipis-tipis ya mah bro. Semoga kita nggak kena begal. Amin. Kayak dia nembak dari jarak jauh. Oke. Ada mayat di situ. Gua nggak tahu siapa pelakunya. Paling enak ngambil high ground sih. Jadi gua incer high ground. Sambil berjalan kita incer high ground. Wah, ada tembakan tadi di belakang tempat gua lewat. Ah, sudahlah, mabur, biarkan saja. Gua nggak tahu juga mereka di mananya ya. Kosong mah bro. Sudah 100 meter. Oh tidak. 350 meter. Padahal tadi mungkin aja gue dapat badak gitu ya. Tapi gue malah gak loot mah bro. Haha. Sudah gue bilang akunnya terlalu kaya ya mah bro. Gimana ya orang-orang ya. Gue gak tahu benar deh. Kosong di sini mah bro. Pulang aja kita ya. Sudah mengamanin poin lumayan kok buat naikin rank. Ngeri ada begal. Kalau ada begal konyol sih guys. Dari konyol. Pintu sini terbuka. Kita harus cek keseluruhan ya. Oke. Aktifkan thermal lagi. Ekstraknya jauh bener. Oh, apa sih? Siapa itu?
Wih, ada kiri, step. Siapa kau? Oh my god. Headshot. Headshot. Oke. Okay. Apa itu? Baju lama, bro. Cukup minumannya dan endurance-nya juga cukup. Kita bisa lari-larian. Intinya sih kalau misalnya kalian pakai thermal gini, lari-larian itu penting buat ngegocek-gocek. Soalnya kan kalian nyari musuh ya kan. Nah. Selesai lah, bro. Inilah akun terkaya. Yang gue bilang terkaya itu mungkin di Indonesia ya, ma bro. Tapi itu sih juga yang gue lihat gitu loh. Yang gue lihat bisa aja ada lagi orang lain ya kan. Mantap jiwa ma bro ya. Thailand. Levelnya nol. It's okay, it's okay. Kan udah kaya men ya. Pokoknya tuh kalau duit lu banyak ya, lu bisa beli peluru banyak ya kan. Dan itu membuat lu menang ya. Tapi tergantung skill juga sih ya kan. Karena lu pakai peluru murah pun juga bisa kalau lu ngerti cara mainnya, gameplaynya gimana ya kan. Yang tereng balik lagi 130. Tadi udah turun 129 mah bro. Ya. 130. Dan dia masuk ke top global 15 mah bro ya. 15. Ya, dia dari game match-nya sih banyak banget ya. Ya wajar sih menurut gua. Soalnya dia damage-nya banyak banget ya, yang 2900. Dan ini pasti dia main mulu mah bro ya. Oke. Okay? BTW akun ini dijual ya. Gua kasih tahu sekali lagi akun ini dijual di kita jual.in mah bro. Ya, tapi sekarang gua review juga ya kan. Supaya kalian tuh mengerti gitu loh, gimana sih cara-cara orang kaya arena breakout mengatur storage-nya, cara dia menghasilkan koin ya kan. Ya walaupun di video sebelumnya gue udah jelasin mah bro, video sebelumnya yang tutor menghasilkan koin sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah ini ratusan juta nih mah bro, 100 juta men. 100 juta. Tapi bisa dibuat lebih sih ini mah bro ya. Soalnya nih kalau pakai apa gear-gear ini mah bro nih. Gear-gear ini kan kalau dijual tuh bisa lebih mahal mah bro ya harganya. Ya harga-harganya tuh kadang pasarnya naik, pasarnya turun gitu. Nah, ketika naik tuh kita tuh yang dari storage value 130M bisa jadi 140, bisa jadi 150 ya kan? Gitu. Soalnya ya kenaikan harga kan mempengaruhi juga koin yang kita dapat pas jual nanti bisa lebih tinggi daripada estimasi dari in game-nya mah bro ya kan. Oke. Okay? Ya udah mah bro, makasih banget ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Dan yap. Buat kalian yang mau tahu keseharian gue, bisa langsung follow Instagram gue @ocha_dz_ mah bro ya. Soalnya kan nih penonton arena breakout nih banyak penonton-penonton baru mah bro ya, banyak yang belum tahu gue, banyak yang baru tahu gue juga, jadi kita bisa saling berdekatan gitu. Yaudah, makasih sekali lagi, see you. Yaudah semuanya, see you next.